Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. At-tahdhir min al-i'tirad 'ala sunnah. Waspada berpaling dari kesunahan. Apalagi benci. Berpaling aja harus kita waspada. Harus berhati-hati. Apalagi sampai membencinya. Kalau kita meremehkan kesunahan, itu bisa membuat kita meninggalkan kewajiban. Mantaha wa nabi sunan, ukiba bihur, apa? Mantaha nabi sunan, hurima yang maknanya itu siapa yang meremehkan kesunahan dia akan meninggalkan kewajiban akan meninggalkan kewajiban awalnya kesunahan ia tinggalkan tapi akhirnya nanti kewajiban seperti subhat kalau kita kan mau subhat haram tak popo kita remehkan yang subhat bakalnya yang haram pun kita akan mengambilnya Makanya subhat ini sudah harus kita jauhi, sudah harus kita hindari, jangan mendekat, bahaya ini. Karena apa? Akan membuat kita terjerumus ke yang haram, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda untuk apa? Menghindar dari subhat, seperti kita menghindar ketika apa uh, apa namanya binatang itu mengembala di seber, apa samping jurang harus kita hindari kalau kita nggak mau binatang yang kita pelihara atau yang kita kembala itu masuk ke ke jurang kalau kita nggak menghindarinya kalau jatuh ya salahnya sendiri nah. karena Rasulullah sudah mengatakan itu waman wako afis shubhat wako afir haram Siapa yang terjerumus dalam syubhat mau tidak mau dia akan terjerumus ke yang haram. Nah, terkadang syariat itu memerintahkan kita melarang kita walaupun menyimpan. Kenapa melarang? Karena dengan menyimpan membuat kita ini terus ingin memakainya. Ingin membuat kita memakainya. Lah karena itu menarik kita untuk memakainya walaupun bukan sekarang diharamkan. Kalau kita belajar dalam apa hukum eh, tempat itu. awani dalam VG Ittihad menyimpan itu terkadang haram. Menyimpan wadah yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak haram. Kenapa? Karena ittihad ini bisa membuat kita apa? Memakai Sekarang kita nggak memakainya, tapi bakal kita memakainya. Kenapa? Seperti nyeluk-nyeluk terus, manggil-manggil terus. Gawin aku, gawin aku. Jadi hati kita ini, pikiran kita bergerjolak untuk memakainya. Makanya dilarang. Sama dengan syubhat, dilarang. Kenapa? Kita kan ditarik oleh syubhat ini ke yang haram. Makanya dilarang oleh Rasulullah waman syubhat haram sama dengan kesunahan jangan kita tinggalkan lakukan jangan berpaling apalagi sampai meremehkan berpaling jangan tadi kesunahan lakukan kalau kita meremehkan yang sunnah mau gak mau yang haram akan eh, yang wajib akan kita tinggalkan itu tapi jangan terbalik juga yang sunnah dimuliakan tidak ditinggalkan yang wajib di tinggalkan ada kan sebagian orang seperti itu seperti wirid zikir wah wow. ini keistimewaannya luar biasa ini bisa untuk ini bisa untuk itu What? hebat keistimewaannya di atas langit sudah menjelaskannya tapi cari ilmu ditinggalkan dan ini terbalik ini mana yang wajib nyari ilmu atau wirid Nah kita nyari ilmu ini dapat dua-duanya, dapat ilmu juga dapat wirid, dapat zikir. Nyari ilmu itu dapat dua-duanya, ya ilmu juga zikir. Kalau wirid atau zikir, cuma zikir toh tidak dapat ilmu, dapat apa? Zikir. Ilmu apa? Jelaskan ku utamaannya, buh oh, nyundul langit atau nyundul arus sudah di atasnya langit sudah nyundul arus, tapi yang wajib ditinggalkan. Ini terjadi banyak kan, apalagi zaman za sekarang. Wirid ini di atasnya ilmu. Padahal pernah kita mendengar kejelasan dari Nabi wajib wirid. Coba cari hadisnya dari Nabi wajib wirid nggak ada. Wajib mencari ilmu ada. Bahkan kewajibannya itu bukan hanya di daerah kita, kalaupun nggak ada perlu kita menempuh jarak jauh diwajibkan oleh Rasulullah perintah itu utlubul ilma walau isin carilah ilmu walau sejauh negeri Cina jangan diartikan walaupun di negeri Cina Wah, itu cebong-cebong itu nah kalau opo nak Cina kalau mangan kiri walaupun jauhnya itu maksudnya diibaratkan itu jauhnya saat itu yang jauh dari tempat Nabi bersabda ya Cina misalnya waktu itu Indonesia ya Indonesia yang disebut sama Nabi nah, karena ada banyak cucunya kan gitu Cina no, 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 no. nak apa jadi Cina walhasil well, intinya apa jauhnya bukan tempatnya jauhnya paham ya Ya, jangan bilang eh, Nabi mengatakan di sini itu tempatnya yang dimaksud bukan jauhnya ya. lah jauhnya loh berarti apa ada kalau zikir ada di Nabi zikir oh, sampai ke kono kono tidak ada kenapa kita berzikir di rumah bisa kok tidak usah keluar rumah di atas kasur bisa kok Wey, red, di dalam kamar bisa kok nggak perlu keluar dari kamar kan gitu tapi ilmu nggak bisa, oh bisa, radio, bisa, terus, kamu mau tanya, tanya kemana? Oh lihat live chat, iyalah di Wocono, nggak di Wocono? Enak, Itu tio bencok, eh, jadi kandang terus, enggak usah keluar, enggak paham ya? Jangan meremehkan kesunahan, lah ini banyak orang meremehkan kesunahan, ah meremehkan yang wajib mengunggulkan yang sunnah ini tertipu, dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang sibuk dengan kesunahan meninggalkan atau meremehkan yang wajib itu adalah orang yang tertipu. Sunnah jangan diremehkan, berusaha untuk lakukan. Kita nggak akan mungkin meninggalkan kewajiban, tapi kalau kita meninggalkan sunnah, apalagi meremehkan mau nggak mau kita nanti akan meninggalkan yang wajib. Jangan juga dibalik lebih memuliakan sunnah meninggalkan yang wajib lah ini karena akalnya terbalik perlu di servis ulang nah, agar tidak ter terbalik karena apa Allah, Allah meletakkannya benar kok terbalik gitu loh nah, terjadi ini bukan nggak terjadi ya nah, di sebagai wil sebagian tempat itu di wilayah kita oh, uh, apa roti pan, apa? Hizib, apa? Was, lebih dari ilmu sudah. Nah, lebih dari ilmu. Tika ini ndak, ndak kena, sulit. Hizib nah, ini wes hal yang harus tidak bisa ditinggalkan. Lah, kau sembahyang ndak ati hizib. Kamu sembahyang ini dengan ilmu bukan dengan hizib. Sholat bukan dengan wirid, tapi dengan ilmu. Oh ya berarti harus ilmu nah, Harus ilmu nah, Karena itu ilmu harus diutamakan Lain di sini diwaspadakan ini. Harus hati-hati Berpaling dari kesunahan Diceritakan Anna ahadan aroda an yusalliyana filatan Ba'da salatil fajr Fa'ankara alaihi Sa'id ibn al, -musayyib. al Ibrahim bin Adham Falam yantahi Ada seseorang yang mau sholat sunnah setelah sholat subuh sholat sunnah setelah sholat subuh nah. di ingatkan oleh Imam Said bin Musayyab atau Imam Ibrahim bin Adham tapi nggak direken nah. nggak dihiraukan itu tetap dia melakukan nah. akhirnya apa yu'adzibukallah ala hadhi sholat Allah menyiksa kamu dengan sholat ini. Dia nggak bisa sholat sebelumnya, selalu sholat setelahnya. Gara-gara dia tidak menghiraukan, akhirnya so setiap sholatnya nggak bisa dia. Dia mau nggak mau sholat sunnahnya setelah subuh, selalu seperti itu. Dirubah nggak bisa sama dia. Dia mau merubahnya nggak bisa. Kenapa? Meremehkan ini. Itu sunnah memang. Dan boleh, sunatul fajar itu dilakukan ba'da ba'da sholat nah, sebagaimana sholat gobliya yang lainnya akan tetapi afdolnya tidak dilakukan setelah sholat fajar kenapa? karena ada khilaf yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram nah, karena itu kalaupun mau melakukan nanti setelah terbitnya matahari sudah masuk waktunya isyrok atau duha lakukan apa yang kamu tinggalkan dari sunatul fajar tadi ini ini nggak menerima tetap akhirnya dihukum sama Allah tidak bisa sholat sunatul fajar kecuali setelah sholat subuh dia berusaha merubahnya nggak bisa nggak bisa kenapa Jadi, tadi tadi lah nggak ini nggak katanya Imam Ibrahim bin Adam atau Sayyid bin Musayyib ini kamu akan dihukum oleh Allah karena ini katanya dia nyengkel nyeng apa ngeyel Allah ala masa Allah menyiksa aku karena sholat katanya dia la Allah gak akan menyiksa kamu karena sholat tapi Allah menyiksa kamu apa walakin ala sunnah kamu disiksa oleh Allah karena menyalahi sunnah nah, sunnahnya sebelum bukan setelah tapi kamu melakukannya setelah lah karena menyalahi ini kamu akan dihukum oleh Allah bukan karena sholatnya tapi karena menyalahi sunnah begitu juga ada sebagian orang angkar ba'dal fuqara ala asabi ba'dal akal kama huwa sunnah ada seorang mungkin orang kaya mengingkari ada orang fakir yang jilati jari-jarinya setelah makan itu kan sunnah ya kalau kita makan pakai tangan, setelah makan kita jelati satu persatu. Bahkan dalam riwayat sampai memerah tangannya Nabi karena menjilati. Kenapa? Ingin benar-benar membersihkan yang ada di tangannya dari bekas makanan karena mungkin yang di tangan ini barokah daripada makanan yang di yang makan. Lah sunnah. Lah ada orang yang mengingkari orang fakir yang melakukan itu. Oh, jiji ini itu dan lain sebagainya dengan bahasanya. tidur orang yang mengingkari ini tidur. Walam illa wa asabi ketika dia bangun melihat jari jarinya ini terpotong. Ningkar kesunahan diingkari. Oh jiji ini itu dan lain sebagainya. Pak pantas kamu melakukan itu macam-macam. Tidur dia, bangun jadi-jadinya daun Hah? Hilang. Kenapa? Meremehkan sunnah, mengabaikan sunnah, mengingkari sunnah. Untung zaman sekarang nggak dibuktikan langsung sama Allah seperti ini. Kalau enggak, wah kayak wong sing tangane putul, sikile ndak duwe, ndase ilang. Hah? Ya? wah kayak mungkin ya kan banyak ya mengingkari sunnah sekarang. Ruya Ru'yan an-Nabn al-Hajj amma bikassi atfarihi wal arbi'a. Fa dzakar al hadits al warid fi nahi anhu. Ail li anna yurdsul basar kama warat baros kama warat. Ibnul Hajj punya keinginan memotong kukunya di hari Rabu. Lalu teringat hadis ada larangan memotong kuku di hari Rabu karena dapat menyebabkan belang. Memotong kuku di hari rebu karena dapat menyebabkan dia mau motong kuku di hari rebu itu. Teringat hadis itu nah, di dalam riwayat dapat menyebabkan belang ditinggal nggak dipotong kukunya nggak jadi potong kuku. Karena apa? Karena dia saat itu melihat an sunnatun ah Enggak apa? Uh, tetap dilakukan itu, nah, tidak digubris, tetap dilakukan karena dianggap apa? itu adalah sunnah tapi hadisnya nggak sohi, nah, hadisnya nggak nggak akhirnya potong kukunya, falahika hulbaros, akhirnya belang, tidak mau potong kuku hari rebu, teringat hadis itu Terus diperhatikan sama dia hadisnya nggak sohi dilakukan sama dia potong kuku. Padahal dijelaskan di situ yuridul baros. Akhirnya belang tidur mimpi Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah ber berkata kepadanya alam tas makna andalik tidakkah kamu mendengar laranganku tentang itu? Fagala ya Rasulullah lam yasihah indil hadith angka. Ya Rasulullah yang sampai kepadaku ini bukan hadis yang sohi darimu artinya bukan hadis yang kuat yang datang darimu yang sampai kepadaku fakala ya. kana yakfik antasma cukup bagimu hanya mendengar jadi sebetulnya nggak perlu kamu macam-macam sudah ini hadisnya nggak sohi atau yang macamnya cukup kamu mendengar saja kalau itu aku melarang ya sudah nggak perlu kamu tanya ini hadisnya sohi atau do'if atau yang lain sebagainya lakukan apa yang kamu dengar akhirnya diusap sama nabi badannya dengan tangannya rasul saw Fazal al baros jamian hilang sudah belangnya ya. jadi bukan karena dia menentang tapi karena dianggapnya tidak sahi akhirnya dilakukan terbukti akhirnya akhirnya di karena tidak menentang cuma dia melakukan karena dianggap tidak sahih hanya terjadi tapi diusap oleh Rasulullah tangannya oleh tangannya Nabi akhirnya sembuh. Sami Abdul ha ahli hadis. Mayyur fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam minggauli ama yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu gablal imam an yuhawwil Allah ra'suhu ra'sa'himar. وكان يتحرى رفع رأسي قبل الامام وكان يستبعد ذلك وانه لا يكون ثم انه تحول رأس ذلك الرجل رأس حمار وكان يحدث الطالبين من وراء حجاب ولم يعلم احد لما وقع له فلما كان ذات يوم طلب منه بعض من يطلب منه الحديث ان يريه وجهه والاح عليه في ذلك حتى اراه اياه بما كان منه من سوء العذاب مع الشارع الذي اورث ذلك الابتلاء. ada sebagian ahlul hadis mendengar yang diriwayatkan dalam hadis sahih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sabdanya Nabi tidak apakah tidak khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dirubah oleh Allah kepalanya kepala keledai Imam imam kalau sholat itu sunnahnya bergerak setelahnya imam. Imam ruku sempurna, baru makmum jalan ke ruku. Imam iktidal berdiri tegak sempurna, baru makmum berdiri dari ruku ke iktidal. Begitu juga sujud. Imam sudah sujud, nah, sempurna, baru makmum dari iktidal menuju ke Sujud dan seterusnya itu afdolnya utamanya bagi makmum seperti itu. Tapi sebagian yang ada imam baru jalan kerukuk makmum nututi. Jadi mungkin imam baru rukuk gini makmum rukuk bisa Imam berangkat ke tidal baru ngangkat makmum juga nututi kan yang banyak seperti itu lah yang nggak boleh dahulu imam imam mau ruku makmumnya di si imam mau itidal makmumnya dulu itidal ini nggak boleh malah ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram mendahului imam dengan setengah rukun atau satu Rukun ala khilaf ada perbedaan pendapat. Lah, Nabi melarang itu, makmum mendahului imam, berpindah dari rukun ke rukun dilarang sama Nabi. Kalau memang dilakukan oleh makmum seperti itu, akan menyebabkan Allah merubah kepalanya. Makmum tadi itu seperti kepalanya keledai lah orang ini akhirnya apa ingin membuktikan kalau itu tidak mungkin seakan-akan mana bisa kepala ini berubah menjadi kepalanya kalau dia lupa kemampuannya Allah masa Nabi cuma nakut-nakuti itu? itu Nabi ki Nabi kok menakut-nakuti buat apa nakut Nabi Nabi mengatakan yang yang hak bukan untuk nakut-nakuti seperti orang tua kepada anaknya atau murid kepada atau guru kepada muridnya beneran bukan nakut-nakuti hmm. Nabi tidak menakut-nakuti akhirnya dia melakukan itu dilakukan imam belum rukuk dia rukuk imam belum tidak dia tidak selalu mendahului imam dan set, satu hari dua hari satu minggu dua minggu dia mengatakan mana jadi kayak, kayak nantang gitu loh mana buktinya enggak gini kayak menantang akhirnya dirubah sama Allah kepalanya menjadi kepala keledai akhirnya dia kalau ngajar dia kalau ngajar ini sembunyi di belakang dinding atau sebaik, di belakang tirai biasanya berhadapan ini tetap muka ini enggak di belakangnya tirai atau dinding Bukan covid bukan Hah? Bukan covid Perang diri Lah Murid-muridnya Gak ada yang tahu Satu pun gak ada yang tahu kenapa Tapi tentunya mereka juga Bertanya-tanya Kok tumben gak seperti biasanya Ada apa nah. Tapi mereka juga gak ingin Kemudian ngintip Atau nyari tahu enggak yang penting belajar gitu aja. Nah, akhirnya, satu ada satu orang minta darinya hadis. Jadi, ada orang datang kepada dia minta hadis satu hadis itu. Tapi orang tersebut tidak mau kalau dia menyampaikan hadis tanpa melihat wajahnya, harus tahu wajahnya karena seperti hadis musalsal -sal, nah, itu perbuatannya di dalam menyampaikan itu harus sama dengan yang sebelumnya nah, seperti tasbih uh, tasbih apa nah, seperti ini atau seperti ini yang dilakukan Nabi kepada sahabat muat kalau nggak salah nah, ini hebook Kemudian diajarkan untuk membaca Allahumma aini ala zikri kau syukri kaw seni, Ibadatik itu hadis Yang dinamakan juga hadis musalsal Sehingga ketika berpindah dari Nabi ke ini Kemudian dari ini ke ini Itu perbuatannya yang dilakukan oleh perawi ke Yang di Anu kan sama Nah mungkin orang ini seperti itu Sehingga dia memaksa mau nggak mau harus tatap muka. Wah ini orang ini mengelak, nggak nggak, maksa. Nah, akhirnya karena maksa ditunjukkan, tunjukkan dilihat wajahnya wajah keledai. Aduh ada apa? Kenapa ini? Kok bisa seperti ini? Ya, akhirnya dikasih tahu, ini karena suul adab. Suul adab kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan tentang hadis ini dan aku menentangnya, aku melawannya sehingga Allah memberikanku seperti seperti ini. Oh, jangan remehkan kesunahan. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam melarang kita membenci kesunahan sehingga Nabi mengancamnya. Man rogi an sunnati mini yang membenci sunnahku itu bukan dari golonganku sudah, bukan umatku itu yang membenci sunnahku. Karena orang yang mencintai Nabi pasti mengamalkan, menjalankan sunnahnya Nabi, bahkan menghidupkan yang ditinggalkan. Ini meremehkan, bukan dari golonganku kata Nabi. Naudzubillahin, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita mengamalkan, menjalankan kesunahan Nabi Muhammad SAW, menghidupkan apa yang ditinggalkan umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Binafsiyah of day khayra man Nabi Nabiyal huda bahran nada sayyidal wara. Kita Nabi'in al jami'ihim Habiba ilahi'l-alamin Aminun wa ma'munun ala wahyi Rabbihi wa qur'ani ismata Atahu amina Allahu Jibrilu jahratan wa kana lirabbil arsyi ya'budu fihi raa washra bihi rabbul azimu ilal ula fa subhanaman asra wa burika min sara wasubhanan man asra wa barikaman sarra imamun lahu taqdimu fi kulli hadratin muazzamatin marfu marfuatil qadri waz zura khaleelun safi yallahim akhtar qurbihi wa ru'yati hadzal haditsu kama jara habibi rasulullah inni ala babikum arjud ya fatawal kira habibi rasulullah inni ubaidukum fa kira unta if la utiku tasabura habibi rasulullah inni salilukum walirahimun yadri biha kullu man dara habibi rasulullah inni qasattukum Li kaswi muhim min fi mar be para Habi Raul Allah kadad hofir katon Mudal lilaton laad li nuril hudata Habi Raul lana إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّحْمَنِ أَسَنِ مَنْ بَرَىٰ فَسَلْهُ لَنَا وَاتْأُهْ لَنَا أَنْ يُغِيثَنَا وَيَرْحَمَنَا إِنَّ الْمَعْشَةَ كَدَّرًا فَإِنَّكَ مَا أَوْلَنَا وَإِنَّكَ رَبُّنَا wa sayyiduna wal qasdu fi kulli ma'ara wa salli ala ruhil habibi muhammadin wa sallim wa barik kulla ma'abarikun shara ma'al ali wa al ashabi Ya Rasailu fi wadin wa mal musnu amtara Wa tamat wa fahal hamdullahi khatmuha Habiran wamiskan lil wujudi muattira Walhamdulillahi rabbil alamin Allah salatin ala sa'adhi mahlukatik sayyidina Muhammadin wa ala Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakir Wa ghafala zikrika wa zikrihi ghafilun Allahumma salli ala salatin ala as'adi sa makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim

ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكيا أولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأسك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada salatan wa salaman daimain bi dawami Allahumma ij'al ja fi ta'atika farahi jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati, ala sarairi اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما فاكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك

وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى, مجمعين وعلى رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المستهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الامام زينب مهجر الله مدنيزا بسم بن أحمد بن بن بدر بن أحمد بن المقدم محمد بن علي بعلوي وزن الشاب دلام بكر سكران ورمى المخضر وإخوانهما عبد الله يدرس وابن أبي والإمام فخر الشيخ واخي بن سليم بن سالم أحمد محمد, بي بي عبد محمد بن, عبد عبد بن عبد الرحمن بن محمد العرش عابد والشيخ بن عبد الرحمن بن عبد الله بارك عبد الله بن محمد الحجاج وجد الإسلام بن محمد بن محمد الغزالي اللهم <سؤال> ما فرو إمام الشيخ ما من محب من من الروح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم المسلمين الروح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأمت أهل هذه البلدة من إله إلى الله وأحياء من المدين بهاجهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من المحيين لسنته والمقتدين بآثار والمهتدين بهذه ويزقنا الأمل بما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن السنن ويرزقنا الاجتناب من المحرمات والشبهات وكلما ما نهى الله عنا ونهى الله ورسوله عنا وعن اهلنا ويقربنا الى طاعته ويبعدنا من المعاصي على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى من أبى الصلاة وعلى من أبى حي وعلى من أبى شيخنا وما, وما قصر قصرنا وما طلبنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم امين بي امن بي الامور كلها وعلى رجل الامر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين